Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Tunggul Wulung Cilacap kembali memberikan peringatan adanya potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di Laut Selatan Jawa. Seperti di perairan selatan dan Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DIY. BMKG memperkirakan gelombang tinggi akan terjadi selama 3 hari yakni sejak mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Lisda Dwi Kartika dalam keterangan tertulis menyebutkan, daerah-daerah yang diperkirakan terjadi gelombang tinggi yang berkisar antara 2,54 meter seperti wilayah Samudera Hindia Selatan Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Yogyakarta. Gelombang tinggi juga berpotensi terjadi di Samudera Hindia Selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran, ungkap Lisda kepada Tribun Banyumas. Selain terjadi di Samudera Hindia Selatan, gelombang tinggi juga berpotensi terjadi di perairan selatan Jawa Tengah, Jawa Barat dan DIY. Seperti di perairan selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran. Kemudian berpotensi terjadi di perairan selatan Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Yogyakarta. Penyebabnya yaitu karena adanya angin yang cukup kencang. Saat ini pola angin di Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin 5-25 knot, kata Lisda. Dengan adanya peringatan potensi gelombang tinggi, BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar selalu waspada. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan update informasi cuaca maritim BMKG. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mengimbau masyarakat pesisir waspada gelombang tinggi hingga 6 meter di beberapa perairan Indonesia. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo dikonfirmasi di Jakarta. Ia mengatakan, pola angin menjadi salah satu faktor yang memicu terjadi gelombang tinggi. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat laut timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur laut tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna dan perairan barat Kepulauan Mentawai. Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat dan timur Pulau Simele, perairan Bengkulu, perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Banten P. Sumba, Selat Bali Lombok Alas bagian selatan, perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku bagian utara, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Papua, Samudra Pasifik Utara Halmahera Papua. Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2,5-4 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna, perairan barat Kepulauan Nias Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa. Sedangkan, untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4-6 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara. Gelombang tinggi itu berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan, kata Eko Prasetyo. Untuk itu, ia juga meminta agar sektor pelayaran perlu memerhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kemudian, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat di wilayah pesisir untuk mewaspadai gelombang tinggi hingga 6 meter di beberapa perairan Indonesia. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, kata Eko Prasetyo Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, saat dikonfirmasi antara di Jakarta.
Dia mengatakan, faktor pemicu terjadinya gelombang tinggi adalah arah angin. Indonesia bagian utara dominan arah angin bergerak dari barat laut timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 knot, sedangkan bagian selatan bergerak dari timur laut tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna dan perairan barat Kepulauan Mentawai. Dia melanjutkan, kondisi itu berpeluang meningkatnya gelombang tinggi setinggi 1,25 minus 2,5 meter di perairan utara Sabang. Perairan barat Aceh, perairan barat dan timur Pulau Simele, perairan Bengkulu, perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Banten Pulau Sumba, Selat Bali Lombok Alas bagian selatan, perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku bagian utara, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Papua, Samudra Pasifik Utara Halmahera Papua. Di perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna, perairan barat Kepulauan Nias Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa berpotensi terjadi gelombang tinggi dengan kisaran 2,5 minus 4 meter. Sedangkan, gelombang yang sangat tinggi dengan kisaran 4-6 meter diprediksi terjadi di Laut Natuna Utara. Gelombang tinggi itu berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan, kata Eko Prasetyo. Untuk itu, dia meminta agar sektor pelayaran perlu memperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Lalu, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kelas 1 Sultan Iskandar Muda menghimbau masyarakat untuk potensi gelombang laut yang mencapai ketinggian 3 meter di perairan Aceh.